Menggunakan pakan mandiri. Ini pakan ini dari Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Utara. Ikannya banyak sekali. Terus di dalam aja. Tapi khusus untuk pakan ini kan syukur Pak ya, ini pada tahun ini dapat bantuan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. Siapannya sangat membantu ya. Ya, semoga makanya ini bisa bermanfaat Pak Surata ya. Jadi, nanti jangan lupa disisihkan kalau panen dipakan lagi. Modal yang sudah ini, modal yang berupa pakan ini yang dari pemerintah ini biar tidak hilang begitu saja. Ya, terima kasih untuk bantuannya ini. Setelah dicoba ternyata memang lumayan ini. Bagus responnya ya? Bagus sekali ini. Kayaknya tidak ada yang tersisa ini. Kalau ini saya kasih pakan apung ternyata bagus. Bagus ya ternyata ya. Sudah terbukti dimakan ikan semua ini. Tidak sampai ada yang lepas. Ini juga bisa kita jadikan indikator ya bahwa pakan ini benar-benar habis termakan atau terbuang kan gitu. Ya. Kalau pakannya tenggelam kan kita nggak tahu nih. Sudah. Sudah pasti dimakan semua sama ikannya. Makanya untuk kedepannya. Tapi kalau saya kasih yang tenggelam, kemungkinan nggak tahu dimakan apa enggak di bawah itu. Kalau tidak kan berarti sudah ada pencemaran di bawah. Sekali sahabat budidaya, kegiatan budidaya yang ada di Danau Batur ini ya, semoga kegiatan budidaya ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar Danau Batur. Indah.